Halo sobat pendengar dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik saja dan sehat-sehat selalu. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin part yang kedua. Buat sobat pendengar yang belum nonton part sebelumnya, bisa menontonnya terlebih dahulu dengan melihat link yang ada di deskripsi ya. Part sebelumnya diakhiri dengan Eren yang secara mengejutkan dapat berubah menjadi Titan, di mana hal itu tentunya membuat cerita dari film ini akan semakin menarik. Mengingat Eren dan kawan-kawan masih memiliki misi untuk menutup dinding berlubang yang ada di daerah Monjen. Baiklah, seperti apa kelanjutan dari ceritanya? Langsung aja mari kita simak alur cerita dari film Shingeki no Kyojin part yang kedua. Part sebelumnya memperlihatkan kemunculan Titan aneh yang memiliki kemampuan bertarung seperti manusia, di mana Titan itu bisa memulihkan diri dengan cepat dan seperti mengetahui kelemahan-kelemahan Titan lain yang ada di bagian tengkuknya. Namun setelah mengalahkan semua Titan-Titan yang mengepung regu pasukan pengintai, Titan itu kehabisan tenaga dan akan menguap. Soda yang mengetahui sesuatu dengan cepat memberitahu Mikasa untuk membedah tengkuk Titan itu secara hati-hati. Tak diduga dari tengkuk Titan itu muncul sosok Eren dengan keadaan tubuh yang masih sangat utuh. Hal itu membuat teman-temannya sangat terkejut mengetahui bahwa manusia bisa berubah menjadi Titan. Begitupun dengan Kapten Shikishima yang melihatnya dari kejauhan. Kemudian scene flashback di mana terungkap bahwa di masa lalu, ayah Eren yang merupakan seorang ilmuwan sempat menyuntikkan sebuah serum kepada Eren. Di mana serum itu tidak lain adalah serum yang menjadi penyebab Eren bisa berubah menjadi Titan. Ibu Eren yang mengetahuinya sempat menghentikan eksperimen itu. Namun ayah Eren bersikeras bahwa apa yang ia lakukan adalah untuk masa depan umat manusia. Di tengah eksperimen itu, tiba-tiba datang sekelompok orang yang ingin mengincar ayah Eren. Dengan cepat kedua orang tua Eren menyembunyikan Eren dengan bantuan sahabatnya yaitu Sauda. Ternyata ayah Eren telah mengetahui rahasia besar dari pemerintah dan harus dieksekusi di waktu itu juga. Tampak Jenderal Kubal juga terlibat dalam peristiwa itu. Jenderal Kubal yang mengetahui bahwa Eren bisa berubah menjadi Titan, lantas menyandera dan mengikat Eren di tengah-tengah pasukan pengintai. Kubal menganggap bahwa Eren merupakan ancaman bagi umat manusia dan harus dieksekusi di waktu itu juga. Kejadian itu tidak langsung oleh teman-teman Eren yang sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Kubal menginterogasi Eren untuk memastikan dirinya manusia atau Titan. Dan tentunya Eren dengan tegas mengatakan bahwa ia adalah manusia sama seperti teman-temannya. Namun Kubal menyangkal bahwa manusia tidak mungkin bisa memulihkan dirinya jika ada salah satu dari anggota tubuhnya yang terpotong. Terlebih Kubal juga mendapat informasi jika Eren ditemukan dari dalam tengkuk Titan. Hingga akhirnya Kubal memutuskan untuk mengeksekusi Eren. Akan tetapi Armin maju untuk membela Eren. Armin mengatakan bahwa Eren bukanlah ancaman bagi umat manusia, melainkan sebuah harapan. Yang mana itu didasarkan pada Eren yang sebelumnya membantu regu pasukan pengintai yang dikepung oleh sekumpulan Titan. Tak hanya itu, Kapten Hanji juga maju dan ikut membela Eren. Hanji mengatakan bahwa Eren bisa membantu mereka untuk menutup dinding yang berlubang. Mikasa juga ikut menambahkan bahwa ia mengingat kalau di daerah Monjen, ada sebuah rudal rusak yang gagal berfungsi. Dengan memperbaiki rudal itu, mungkin mereka bisa menggunakannya untuk menutup dinding yang berlubang. Akan tetapi di sini Jenderal Kubal malah menuduh Armin sebagai anggota dari faksi pemberontak. Kubal mengungkapkan bahwa sejak dulu, terdapat sebuah kelompok pemberontak yang memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintahan. Sehingga siapa saja yang menentang perintahnya, maka orang itu akan dianggap sebagai pemberontak. Sadar akan situasi itu, Armin lantas meminta Kubal untuk mengganti nyawa Eren dengan dirinya. Namun Eren yang tidak ingin hal itu terjadi justru berbohong dan mengakui bahwa dirinya adalah Titan yang sangat membenci umat manusia. Melihat hal itu, Soda pun akhirnya maju dan berniat untuk menjelaskan penyebab Eren bisa berubah menjadi Titan. Namun belum selesai berbicara, Kubal justru menembak Soda tepat di dadanya. Di waktu-waktu terakhirnya, Soda sempat mengatakan bahwa Kubal adalah orang yang membunuh kedua orang tua Eren. Fakta tersebut membuat Eren benar-benar shock dan menjadi sangat marah. Terlebih satu-satunya orang yang sudah seperti seorang ayah baginya kembali tewas di tangan Kubal. Saat anak buah Kubal akan mengeksekusi Eren, tiba-tiba muncul seekor Titan mendarat dari atas tepat menginjak Jenderal Kubal.
Titan itu bisa bertarung layaknya manusia sama seperti Titan Eren. Semua pasukan lantas menyerang dengan kekuatan penuh. Namun hal itu percuma karena Titan itu sangat kuat hingga bisa dengan mudah memantai semua pasukan yang ada di tempat itu. Akan tetapi ketika Mikasa berdiri di depannya, secara aneh Titan itu berhenti mengamuk dan lebih memilih untuk membawa Eren pergi. Setelah kejadian itu, Armin dan Mikasa berduka atas kematian Kapten Souda. Di sini Armin merasa penasaran dengan apa yang ingin disampaikan oleh Souda sebelumnya. Hanji kemudian mengajak semua pasukan pengintai yang tersisa untuk melanjutkan misi bersama-sama. Di mana kali ini mereka akan mengambil rudal yang ada di daerah Monjen untuk dibawa ke tempat dinding yang berlubang. Atas semua yang telah terjadi, Mikasa meminta maaf pada Armin karena sudah mengabaikan kedua sahabatnya pada pertarungan sebelumnya dan memutuskan untuk ikut bersama Armin pada misi kali ini. Di tempat lain, Eren terbangun di sebuah ruangan aneh di mana terdapat sebuah alat pemutar musik dari zaman dulu, yang mana ternyata ruangan itu adalah ruangan rahasia milik Shikishima. Di sini Shikishima mengatakan bahwa ia adalah orang yang menyelamatkan Eren dari Titan yang membawanya. Shikishima juga menjelaskan pada Eren tentang sejarah umat manusia di masa lalu yang dirahasiakan oleh pemerintah, di mana dulu beberapa ilmuwan melakukan eksperimen besar-besaran untuk menciptakan senjata biologis dari manusia. Namun eksperimen itu justru mengalami kegagalan dan membuat manusia yang disuntikkan serum berubah menjadi monster raksasa yang sekarang ini dikenal sebagai Titan. Kegagalan itu bahkan menyebar dan membuat sebagian besar umat manusia terinfeksi sampai berubah menjadi Titan. Keadaan itu dengan cepat membawa umat manusia pada kehancuran, hingga manusia yang selamat terpaksa berlindung di dalam tembok. Sampai suatu ketika sejumlah penguasa muncul dan membuat aturan baru untuk mengendalikan umat manusia yang tersisa. Pemerintah menciptakan ruangan-ruangan aneh seperti yang mereka tempati saat ini untuk mengawasi dan mengeksekusi setiap orang yang masih menyimpan ingatan akan kejadian 100 tahun silam. Selain itu, Shikishima juga mengatakan bahwa tragedi 2 tahun lalu adalah campur tangan dari pemerintah yang bertujuan untuk membuat semua masyarakat kembali takut dengan Titan dan semakin tunduk terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Di mana sebelum tragedi itu, rasa takut masyarakat terhadap Titan kian melemah dan mulai mencoba untuk keluar tembok. Saat itulah pemerintah mengirim pasukan pengintai keluar tembok untuk memancing para Titan mendekat dan mengancam kehidupan manusia sekali lagi. Shikishima mengatakan bahwa rencana pemerintah untuk menutup dinding yang berlubang hanyalah sebagian kecil dari rencana licik mereka untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat. Oleh karena itu, Shikishima berniat untuk mengajak Eren bergabung bersamanya guna menggulingkan pemerintahan. Shikishima menganggap bahwa Eren adalah orang yang bisa mengakhiri era perbudakan, karena Eren bisa mengendalikan tubuh Titannya untuk melindungi orang-orang. Lalu Shikishima mengajak Eren pergi ke suatu tempat. Di sana Shikishima memperlihatkan pasukan pejuang yang juga memiliki pemikiran sama seperti Shikishima, di mana kelompok itulah yang disebut sebagai faksi pemberontak. Tak diduga Shikishima adalah pemimpin dari faksi tersebut. Tampak para anggota dari faksi pemberontak diperlengkapi dengan senjata-senjata modern dari masa lalu, di mana senjata itu mereka dapatkan dari pemerintah yang selama ini menyembunyikannya untuk tujuan mengendalikan umat manusia suatu saat nanti. Mengetahui semua fakta-fakta mengejutkan itu, Eren pun akhirnya terpengaruh dan bersedia bergabung bersama Kapten Shikishima. Sementara itu, Hanji dan pasukan pengintai telah berhasil menemukan rudal yang ada di daerah Monjen. Mereka kemudian mengangkat rudal ke atas truk dan membawanya ke wilayah tembok yang berlubang. Akan tetapi di tengah jalan, tiba-tiba mereka dihadang oleh faksi pemberontak yang membawa sebuah tank dan beberapa perlengkapan senjata canggih. Melihat hal itu, Hanji pun merasa terpukau dan langsung melihat masuk ke dalam tank tersebut. Eren lalu keluar dan menyapa teman-temannya. Eren memberitahu bahwa Kapten Shikishima telah menyelamatkannya dari Titan Armor. Shikishima kemudian muncul dan menawarkan pada pasukan pengintai untuk bergabung dalam rencananya. Shikishima mengatakan bahwa ia akan mengambil alih rudal dan menggunakannya untuk menghancurkan tembok terdalam, di mana hal itu ia lakukan adalah agar para Titan menyerang pusat kota dan menghancurkan sistem pemerintahan dalam satu serangan. Nantinya rombongan faksi pemberontak yang ada di dalam tembok akan bergabung dengan mereka untuk melawan pemerintah sehingga era reformasi bisa dimulai. Mendengar hal itu, Eren pun sangat terkejut karena rencana dari Shikishima tidak seperti yang ia bayangkan. Karena tujuan Eren bergabung adalah untuk menyelamatkan umat manusia dari era perbudakan. Eren merasa bahwa rencana Shikishima hanya akan mengakibatkan banyak manusia tidak bersalah menjadi korban dan kembali mengalami tragedi lebih mengerikan seperti 2 tahun lalu.
Akan tetapi Shikishima tidak peduli, karena baginya kebebasan hanya bisa diraih dengan adanya pengorbanan. Shikishima dengan tegas mengatakan bahwa para Titan bukanlah musuh mereka, melainkan pemerintahlah yang telah mengontrol mereka semua dengan rasa takut. Mendengar semua itu, Eren pun menjadi bingung dan kembali mengingat kejadian-kejadian di masa lalu yang telah banyak merenggut nyawa orang yang ia kenal. Eren lalu menguruskan pedangnya dan mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan Shikishima mencapai tujuannya. Eren kemudian maju menyerang Shikishima. Namun sayang, Eren bisa ditumbangkan dalam sekali gerakan. Eren yang tak menyerah kembali bangkit dan berusaha melawan Shikishima dengan sekuat tenaga. Akan tetapi Eren yang lemah bukanlah tandingan bagi seorang Shikishima yang mampu menghajarnya hingga babak belur. Melihat hal itu, Mikasa yang kesal lalu maju menampar Shikishima. Namun tak diduga, Shikishima langsung menendang Mikasa sampai terjatuh. Hal itu membuat Eren semakin marah dan kembali bangkit melawan Shikishima. Akan tetapi hal itu tetap percuma dan malah membuat Eren semakin babak belur. Saat Shikishima akan menusuk Eren, teman-temannya lantas mencoba untuk menghentikannya. Armin mengancam Shikishima bahwa ia akan meledakkan tempat itu dengan rudal yang sudah ia rakit jika Shikishima tidak melepaskan Eren. Akan tetapi hal itu sama sekali tidak membuat Shikishima takut dan memberi perintah pada anak buahnya untuk menyerang. Tiba-tiba Sanagi maju dan menembakkan ODMG-nya ke reruntuhan tower yang ada di belakang faksi pemberontak. Sanagi lantas menyuruh teman-temannya untuk segera pergi menjauh dari tempat itu. Anak buah Shikishima menembaki Sanagi yang berusaha kuat menarik tower tersebut. Beruntung di sisa-sisa tenaganya, Sanagi berhasil meruntuhkan tower tepat mengenai persenjataan milik anak buah Shikishima hingga menciptakan ledakan yang cukup dahsyat. Namun sayang, ledakan itu belum mampu untuk menghadang Shikishima yang berhasil menyusul mereka dari belakang. Di hadapan Eren dan Jen, Shikishima mengatakan bahwa di dunia ini, bukan hanya Eren yang dikaruniai kekuatan spesial untuk berubah menjadi Titan. Secara mengejutkan, Shikishima menusuk jantungnya dan membuat tubuhnya dengan cepat bereaksi. Melihat kejadian itu, Armin lantas berinisiatif untuk menjauh. Dari belakang, mereka melihat Shikishima yang berubah menjadi Titan yang sebelumnya membawa Eren kabur. Eren pun seketika berniat melakukan hal yang sama agar bisa berubah menjadi Titan dan bertarung melawan Shikishima. Akan tetapi Jen langsung menghentikannya karena bisa saja hal itu tidak berhasil pada Eren. Mengingat sebelumnya Shikishima sama sekali tidak khawatir ketika akan mencoba untuk membunuh Eren, Jen mengatakan kalau mereka bekerja sama, mereka pasti bisa mengalahkan Kapten Shikishima. Dari jauh terlihat beberapa Titan yang tertarik dengan Titan Shikishima mulai mencoba untuk mendekat. Namun Titan Shikishima dapat membantai Titan-Titan itu dengan cukup mudah. Eren dan kawan-kawan kemudian bergerak untuk melancarkan serangan. Dari kejauhan, Sasa memanah mata Titan Shikishima hingga meledak. Mikasa yang menyerang sempat tertangkap namun masih bisa selamat. Eren yang berada di bawah menyerang kaki Titan Shikishima hingga terjatuh. Kesempatan itu lantas dimanfaatkan Jen untuk menyerang tengkuk Titan Shikishima. Namun Shikishima masih bisa bergerak dan akan menyerang Jen. Menyadari hal itu, Eren pun langsung menyelamatkan Jen dengan mengorbankan dirinya. Secara mengejutkan, Eren kembali bangkit dengan wujud Titannya dan sudah sangat siap untuk melawan Titan Shikishima. Keadaan itu akhirnya membuat pertarungan kedua manusia Titan ini tidak dapat terelakkan. Sangat sayang, pada pertarungan ini Eren yang kurang berpengalaman mengendalikan tubuh Titannya benar-benar kesulitan dan dihajar habis-habisan oleh Titan Shikishima. Namun ketika akan terpojok, Eren mengambil sebuah besi di dekatnya dan menggunakannya untuk menebas tubuh Titan Shikishima hingga tidak bisa bergerak. Tanpa pikir panjang, Eren lalu mengakhiri pertarungan itu dengan tendangan dengkul miliknya. Dengan wujud Titannya, Eren kemudian membantu teman-temannya untuk memindahkan rudal ke atas dinding yang berlubang. Namun saat akan meletakkan rudal itu, Eren yang telah kehabisan tenaga tidak bisa mengendalikan tubuh Titannya dan akan terjatuh. Melihat hal itu, Mikasa lantas melompat ke punggung Titan Eren untuk membantunya. Mikasa mencoba untuk menusuk tengkuk Titan Eren hingga mengenai wajah Eren. Mikasa berusaha menyadarkan Eren dan mengingatkannya bahwa dulu, Eren pernah berjanji bahwa ia akan membawa Mikasa melihat lautan yang ada di luar tembok.
Oleh karena itu, Mikasa meminta Eren agar tidak menyerah dan pergi bersama-sama untuk melihat lautan luas. Eren yang dengan samar mendengar perkataan itu, akhirnya termotivasi dan kembali bangkit untuk menyelesaikan misinya. Hingga setelah berhasil melakukannya, Eren pun keluar dari tubuh Titannya yang mulai menguap. Kemudian Armin merakit rudal agar bisa meledak setelah mereka semua menjauh dari tempat itu. Namun saat mereka semua akan bergegas turun, tiba-tiba muncul Jenderal Kubal yang ternyata selamat dari kejadian sebelumnya. Di sini Kubal memuji para pasukan pengintai yang telah berhasil menyelesaikan misi dan berjanji bahwa ia akan menempatkan mereka semua di bagian tembok terdalam, tempat orang-orang berkuasa berkumpul. Namun sebelum itu Kubal meminta mereka untuk menyerahkan Eren kepadanya. Mendengar hal itu tentunya Armin menolak permintaan Kubal untuk membawa Eren. Seketika Kubal langsung menembaki Armin hingga mengenai kakinya. Hal itu membuat Sasa marah dan langsung memanah Kubal beberapa kali. Secara mengejutkan, tubuh Kubal bereaksi dan berubah menjadi Titan. Eren dan kawan-kawan dikejutkan dengan Kubal, yang ternyata adalah Titan kolosal yang 2 tahun lalu menyerang tembok hingga membuat para Titan memasuki kota. Ternyata yang dikatakan oleh Shikishima adalah benar, bahwa pemerintahlah yang telah mendatangkan tragedi hanya semata untuk menebar ketakutan bagi masyarakat. Eren, Mikasa, dan Jen lantas maju menyerang Titan kolosal dengan menggunakan senjata ODMG-nya. Sementara Sasa membawa Armin yang terluka menjauh dari tembok. Sayang pada pertarungan ini, Jen terkena pukulan Titan kolosal hingga hancur tepat di depan mata Eren. Hal itu membuat Eren semakin emosi dan nekat mendekati Titan kolosal. Beruntung saat Titan kolosal kembali melancarkan serangannya, sebuah rudal muncul menyerang Titan kolosal, yang mana itu adalah Kapten Hanji yang selamat dari ledakan sebelumnya. Kesempatan itu lantas dimanfaatkan oleh Eren untuk maju ke belakang punggung Titan kolosal. Namun hawa panas dari tubuh Titan itu membuat Eren kesulitan untuk menuju ke bagian tengkuknya. Melihat hal itu, Mikasa datang dan mengajak Eren untuk segera menjauh dari Titan kolosal, karena bom yang mereka telah pasang di dinding akan segera meledak. Setelah beberapa waktu, rudal yang telah mereka rakit itu justru tidak kunjung meledak, di mana ternyata rudal itu gagal meledak karena telah tersentuh tangan Titan kolosal. Mengetahuinya, Mikasa lantas turun untuk memperbaiki rudal tersebut. Tiba-tiba Shikishima yang masih hidup muncul dan berkata kalau apa yang mereka lakukan hanyalah percuma, karena pemerintah tetap akan melakukan segala cara untuk membuat semua orang di dalam tembok tunduk terhadap mereka. Namun berkat melihat perjuangan Eren dan teman-temannya, Shikishima pun mulai berubah dan berencana untuk melakukan sesuatu. Sementara itu, Eren yang telah berhasil menuju tengkuk Titan kolosal langsung membedah tengkuk Titan itu dan bisa menemukan Jenderal Kubal di dalamnya. Namun saat Eren akan mencoba untuk menyerang, Jenderal Kubal masih bisa menggerakkan tubuh Titannya dan menangkap Eren. Namun dari bawah, Shikishima yang dalam mode Titannya datang menyerang Kubal dengan rudal yang ia bawa, hingga akhirnya meledakkan tubuh Titan Shikishima dan Kubal dengan sangat dahsyat. Shikamukoppa Mishinda! Beruntung Eren yang terjatuh di dekat ledakan berhasil diselamatkan oleh Mikasa. Ledakan itu sekaligus membuat dinding berlubang yang berada di bawahnya tertutup oleh puing-puing tembok yang telah hancur. Akhirnya tim pasukan pengintai telah berhasil menyelesaikan misi mereka untuk menutup dinding yang berlubang dari atas tembok. Untuk pertama kalinya Eren dan Mikasa bisa melihat keindahan lautan luas di luar tembok yang selama ini mereka impikan. Dan pada akhir film, Eren mengatakan pada Mikasa bahwa perjalanan panjang mereka baru akan dimulai. Dengan demikian, berakhir sudah pembahasan Naruto cerita film Attack on Titan live action pada video kali ini. Akhirnya Eren dan teman-temannya telah berhasil menyelesaikan misi mereka untuk menutup dinding berlubang yang ada di kampung halamannya. Mereka bahkan bisa melihat lautan luas di luar tembok yang selama ini mereka impikan. Sangat sayang live action pada film ini mengambil jalan cerita yang sedikit berbeda dengan versi manganya, mengingat beberapa karakter penting sama sekali tidak disinggung dalam film ini. Namun demikian, saya pribadi sudah sangat puas menyaksikan visual-visual pertarungan epik yang cukup sulit untuk diciptakan pada film live action ini. Baiklah, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih buat sobat pendengar yang telah mengikuti video ini sampai akhir. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.